Dulu deh. Hari ini Dina mau bikin rica telur ikan, guys. Nah, ini kita oseng dulu daun salam, daun jeruk, serai, dan juga lengkuas sampai layu. Kalau udah layu kayak gini dan wanginya udah keluar, lanjut kita masukin bumbu ricanya. Nah, ini terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai, dan kemiri yang dihaluskan. Nah, kalau sudah tidak berbau langu lagi, lanjut kita masukkan telur ikan yang sudah kita bersihkan dan sudah dilumuri perasan jeruk sebelumnya, guys. Nah, ini udah cuci bersih. Tuh, telur yang besar ya, guys. Tuh, kita tambahin air sedikit. Dan kita masak sampai telurnya kejal atau mengeras lah ya, guys. Karena ini masih lembek sekali. Nah, ini dia ganti kuali. Karena kuali yang tadi lengket, jadi kita pakai yang anti lengket. Dan ini telurnya udah keras, udah berbentuk ya, guys. Nah, jangan lupa tambahkan garam sedap rasa. Gula sedikit biar lebih gurih. Aduk merata. Tes rasa, jangan lupa yang penting ya. Tuh, aroma telurnya tuh wangi banget, guys. Nah, inilah dia rica telur ikannya udah jadi. Kita langsung aja makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ya Dinar. Guys, kita makan lagi. Dan hari ini ini kita makannya di ini ya, di belakang rumah lagi, di bagian taman belakang, taman mini, taman mini. Dan ini dia ada rica telur ikan yang jumbo-jumbo. Jadi telur ikannya itu gabung. Alat kenapa sih? Ada ikan gebur, katanya ada ikan kakap juga nih telurnya, macam-macam ikan, tapi telur itu jumbo-jumbo tuh. Kenapa, Ki? Iklan, guys. Lalat mau makan juga. Dan ada pecak jengkol, jengkol pecak, ada lalapan juga. Dan ini ada dengan ketagihan sama jukut goreng, jukut ya namanya. Selada goreng, tuh. Wow. Oke, kita makan. Sebelum makan seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Buat teman-teman yang selalu support Dinar dan selalu ikutin Dinar sampai detik ini, terima kasih. Semoga kalian sehat dimanapun berada dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilancarkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut kita berdoa dulu. Berdoa belum tadi ya? Belum. Berdoa mulai. Amin. Di tangan. Jadi jangan pakai kunci, guys, biar lebih cantik. Manja-manja baby kan. Nah, ini ada kecipir. Kecipir itu ada dua varian ternyata yang enak dilalap, guys. Itu ada gini, guys. Ini cuman ngasih tahu ke kalian aja. Yang enak dilalap tuh yang kecipir yang lebih lebar kayak gini. Tuh. Dia lebih lebar di bagian sini dan sininya kecil gitu. Nah, kalau yang ini kurang enak dilalap tuh. Dia ini bentukannya sama, di sebagian ininya lebarnya sama, bagian sininya juga. Kalau ini kan lebih lebar yang ini ketimbang yang ini. Yang ini enak dilalap, guys. Jadi kalau kalian beli, kalau untuk lalapan beli yang kayak gini aja enak dilalap. Oke, lanjut kita makan. Berdoa udah. Minum dulu lah biar abdul. Wah, kita cobain telur ikan. Telur ikan, telur ya. Enak dengan. Daun jeruk. Lumayan, guys. Woi. Jukut selada air. Wah. Thank you.
Enak banget ini. Ya ciper. Wow. Jadi buat teman-teman yang belum coba ini selada goreng, cobain guys, enak banget, nggak bakal nyesal. Resepnya udah di share di video sebelumnya, cari aja selada goreng ini Tomboy itu. Nah dia ada campuran bumbu juga, nggak cuma digoreng. Telur. Enaknya mel. Apa mewah mew? Oke, bulen banget telurnya. Allah. Masih banyak. Pecah yang. Mempecah-pecah. Itu jengkolnya guys. Telur ikan ini jarang ada yang jual guys, karena ini tuh susah juga dicari ikan yang bertelur. Di sini sekilonya 80 guys, mangan, rasanya enak. Nggak bakal kecewa sama rasanya. Mm.
Ini telurnya masih seger banget. Kalau dia udah gak seger, biasanya udah gak berbentuk lagi. Kalau ini pecah ini. Pecah saat masak dia. Apa sih? Mau lagi? Jangan, ini minum aku loh. Jadi kucing aku tadi aku kasih telur guys, telur ini kan. Cuman yang gak pedes. Bagian dia. Wow, silau nggak sih? Nggak ya guys, ini keterangan nggak sih? Kita redupkan sedikit ya, karena kameramen lagi main kucing. Baru pas. Gelap ini ya. Kadang gelap kan terang. Enggak. Enggak. Oke. Okay. Enak banget. Lamp. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Cukup sambil dengar. Ini tuh enak banget. Mantap ya. Udah guys. Ini apakah cabai setan? Nah, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Karena kameramen juga mau bikin video.